Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah itu juga setuju. It's up to you. Oke, di music comment kali ini ada request dari Kohei Megumi. Apa ini? Link menit 325 Kawai Kute Gomen Aqua Pecora Gula Yofi. Coach, aku request ini dari 3D Countdown Live for Life Side Enjoy. Oke, Kawai Kute Gomen dinyanyikan oleh Aqua Pecora Gula Yofi. Ya, kita sudah berapa kali ya ngeliat Kawai Kute Gomen di channel ini. Udah agak lama sih, tapi well, mari kita tonton saja untuk versi yang satu ini ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung tonton saja Kawai Kute Gomen dari Live 3D ya. Lalu live, oke. Hai Kawai, kelihatan idol ya kalau kayak gini. Oke. Oke. Pembagian liriknya juga berimbang. Part-partnya juga bagus. Oke, ya di sini suaranya kawaii semua, keren-keren semua, dan pembagian liriknya juga berimbang ya, jadi nggak terlalu pendek, pas banget, jadi satu baris gitu, dan nggak kerasa ada apa namanya kontras antara satu suara dengan suara yang lain. Semuanya nyanyi dengan suara kawaii, semuanya nyanyi dengan gaya yang happy gitu, jadi bisa kita nikmati pergantian singernya gitu ya. Mari kita lanjut dulu. Oke, klik. Dan saya juga menarik sih kalau kita ngelihat 3D gini ya. Kalau diperhatikan suaranya Aqua ini ya agak halus ya dibandingkan yang lain. Tiga orang lainnya suaranya lebih power gitu. Oke, ini mulai kelihatan powernya nih. Yofi agak datar nyanyinya. Oke, ya di sini mulai kelihatan perbedaan suara masing-masing ya. Di sini Aqua nyanyinya lebih kalem ya dibandingkan dengan tiga orang temennya yang nyanyinya lebih berpower ya. Itu satu. Terus kemudian Yofi kelihatan nyanyinya lebih datar di sini dibandingkan yang lain itu. Terus Gula lebih banyak penekanannya dibandingkan yang lain. Tapi walaupun begitu, mereka di sini masih tetap ngeblend sama seperti bagian pertamanya tadi ya. Mari kita lanjut. Halus banget aku ya. Oke,
Kurang nunjukin ekornya mulu. Jadi gantian. Tekola nyanyinya lebih agak nahan gitu ya, karena dia pengen ngeluarin karakter pekoranya, jadi produksi suaranya jadi kayak ditahan di leher gitu. Oke, okay. Nice performance, kawaii. Oke, okay. Aqua Pecora Gura Iovi nyanyi Kawaii Kutekomen. Dibawakan dengan sederhana, tapi menarik ya. Di sini mereka hanya nyanyikan lead, terus kemudian liriknya dibagi. Ya, pembagiannya juga sangat sederhana ya. Mereka nyanyi dengan karakter dan cara masing-masing ya, tapi dengan satu pembawaan yang sama, yaitu kawaii ya. Mereka berusaha untuk menampilkan sesuatu yang kawaii ya. Dan di sini mereka berhasil untuk bagian kawaii-nya. Appeal tambahan di video kali ini karena ada MV-nya ya, 3D. Ya, kita jadi bisa lihat mereka dance di situ. Cuma sayangnya dance-nya kayaknya kurang deh, terutama di bagian interlude mereka kayak tidak ada dance apa-apa di situ, enggak ada pengisi, cuma gula yang mainkan ekornya ya. Jadi apa ya? Visualisasinya jadi kurang begitu menarik di sini. Padahal di awal-awal udah lumayan bagus penampilannya. But it's good performance, enjoyable ya. Saya menikmati ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.